Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata sholat qiyamul lail juga mempunyai waktu terbaik untuk menunaikan sholat tahajud. Di luar itu juga diatur tentang niat dan tata cara sholat tahajud. Dan ada baiknya kian melengkapi amalan ibadah puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana segala amalan dilipat gandakan pahalanya. Karena itu banyak umat muslim berlomba-lomba mengejar pahala di bulan Ramadan ini. Salah satu amalan yang dikerjakan umat Islam saat bulan Ramadan adalah sholat tahajud. Meskipun bisa dikerjakan di luar bulan Ramadan, akan tetapi mengerjakan amalan ini punya nilai tersendiri jika dilaksanakan di bulan puasa. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Sholat ini biasanya dikerjakan pada waktu sepertiga malam. Sholat tahajud dianggap sebagai ibadah sholat sunnah yang paling istimewa. Sebab disebutkan dalam Al-Quran dapat membuat pengamalnya diangkat ke tempat yang terpuji di mata Allah. Sholat tahajud bisa dikerjakan kapanpun dalam kurun waktu setelah isya sampai masuknya kurun waktu subuh. Walaupun begitu, ada waktu yang paling dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud, yaitu di sepertiga malam terakhir. Lalu kapankah waktu yang terbaik sholat tahajud di bulan Ramadan? Waktu terbaik sholat tahajud di bulan Ramadan. Kerap kali ada pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk melakukan sholat malam? Apakah jika ingin melaksanakan sholat sunnah tahajud, memang harus sesudah tidur terlebih dahulu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kajian halaqah disebutkan secara bahasa, tahajud berasal dari kata kerja tahajjada, yang berarti bangun dari tidur. Sedangkan menurut istilah, sholat tahajud berarti melaksanakan sholat sunnah di waktu malam hari sesudah tidur. Jadi syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat tahajud adalah tidur terlebih dahulu walaupun hanya sebentar. Dasar hukumnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Menurut riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat sunnah yang paling utama dikerjakan setelah sholat wajib adalah sholat di tengah malam, yaitu sholat tahajud. Adapun sebelum melakukan sholat tahajud, disunnahkan menggosok gigi atau bersiwak terlebih dahulu. Mengenai bilangan rakaat tahajud, para ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bilangan tahajud maksimal sebanyak 12 rakaat. Dalam riwayat Ibnu Abbas, bilangan tahajud sebanyak 10 rakaat. Sedangkan riwayat dari Aisyah menyebutkan bahwa bilangan tahajud sebanyak 8 rakaat. Adapun waktu yang paling utama mengerjakan sholat tahajud ialah pada waktu sahur. Dianjurkan pula setelahnya untuk memperbanyak istighfar dan berdoa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya,
dan akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa khusus untuk sholat tahajud, yakni doa sholat tahajud yang dibaca sebagai doa iftitah. Bacaan doanya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddimu wa antal mu'akhir. Anta ilahi la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, hanya milikmu segala puji. Engkau cahaya langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Hanya milikmu segala puji. Engkau yang mengatur langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Hanya milikmu segala puji. Engkau pencipta langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Engkau maha benar, janjimu benar, firmanmu benar, pertemuanmu denganmu benar, surga itu benar, neraka itu benar, dan kiamat itu benar. Ya Allah, hanya kepadamu aku pasrah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku bertaubat, hanya dengan petunjukmu aku berdebat. Hanya kepadamu aku memohon keputusan. Karena itu, ampunilah aku atas dosaku yang telah lewat dan yang akan datang, yang kulakukan sembunyi-sembunyi maupun yang kulakukan terang-terangan. Engkau yang paling awal dan yang paling akhir. Engkau Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Tata cara sholat tahajud. Mengenai tata cara sholat tahajud tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya. Adapun tata cara sholat tahajud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat sholat tahajud dengan suara yang pelan, diikuti dengan artinya dibaca dalam hati. Yang kedua, setelah membaca niat dilanjutkan dengan membaca takbir sambil tangannya diangkat ke atas. Yang ketiga, membaca doa iftitah, hukumnya sunnah. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surah pendek yang ada dalam Al-Quran yang telah dihafal, seperti surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan lainnya. Kemudian lanjutkan seperti pada langkah-langkah sholat pada umumnya, seperti ruku, sujud, hingga salam. Yang terakhir, setelah salam disunahkan membaca bacaan wirid, tasbih, tahmid, takbir, solawat, istighfar, kemudian membaca doa sholat tahajud yang sudah disebutkan tadi. Demikian waktu terbaik sholat tahajud di bulan Ramadan beserta doanya secara lengkap. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.